Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Camat Babelan. Ini dia. Ini dia sahabat, kantor Kecamatan Babelan. Sebagai patokan, kita akan menuju lokasi spot mancing liar yang berada di Kampung Karatan atau Kampung Keraton, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Ini dia kantor Camat Babelan. Kita lanjut. Ya, kalau ke kanan ke Pasar Babelan, kita ambil yang lurus. Nah, di sebelah kanan kita ini Polsek Babelan. Ini rutenya sangat mudah sekali, sahabat. Kita tinggal ngikutin aja jalan utama ini. Nggak usah biluk-biluk. Masih jalan raya Babelan. Ikutin terus jalannya, sahabat. Ya. Nah, mulai dari sini, sahabat, nggak usah biluk-biluk, lurus aja. Ikutin jalan ini sampai nanti di penghujung jalan itu pertigaan Buni Bakti. Saya dapat kabar ini sebenarnya spot mancing ini sudah lama teman-teman, tapi belum sempat saya datangin. Nah, kemarin saya datangin spot mancingnya dan ternyata memang luar biasa. Dia itu mujairnya besar-besar, betoknya juga besar-besar, bahkan ada gabus, lele, segala macam. Sebenarnya spot mancing ini awalnya dipiarain ikannya, ditaruhin ikan sama yang punya. Sering dengan berjalannya waktu, maka ikan semakin banyak, semakin banyak. Boleh dipancingin gratis tanpa bayar, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu beli kopi doang di warung yang punya empang. Kemarin saya dapat ikannya besar-besar di sana, teman-teman. Nah, ini ada perempatan Kedaung. Perempatan Kedaung, kita lurus. Perempatan Kedaung Babelan, kita lurus. Terus sampai penghujung jalan, lurus terus. Ya sahabat, ini adalah kantor desa Kedung Jaya. Dari sini, kita masih lurus. Ya sahabat, ini adalah Pertamina Babelan. Kita masih lurus. Kilang LPG BBWM Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ya sahabat, di depan itu jembatan, kalau kita ke kanan itu ke gudang Pertamina. Di sana juga ada spot mancing yang videonya sudah saya upload. Nah, dari sini kita masih lurus. Nah, di sebelah kanan kita ini perumahan Pondok Permata. Di sini juga banyak sekali spot-spot mancing liar alias gratis. Dan beberapa spot juga sudah saya upload videonya di channel saya. Baik, dari sini kita lurus. Sebelah kanan jalan ini kali, teman-teman. Kali cuman airnya hitam ya. Banyak limbah, kena limbah. Lurus terus. Lewat kolong jembatan layang yang sedang dibangun. Nah, sebelah kanan spot mancing juga, teman-teman.
Baik sahabat, di depan sudah penghujung jalan ini, yaitu jalan Pertamina. Nah dari sini kita belok ke kiri sahabat, menuju jalan Bojong Lama. Nah, kita lurus terus. Ya sahabat, ini adalah perbatasan Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya. Jadi kalau kita nyebrang jembatan ini, maka kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Tarumajaya. Ya, masuk ke Tarumajaya kita teman-teman. Masih lurus. Di depan ada waskita. Ya sahabat, kita sebentar lagi sampai. Nah ini dia sebelah kanan ada lapangan sepak bola. Ya tandanya ini teman-teman, sebelah kanan jalan ada lapangan sepak bola. Tapi karena mungkin hujan lebat, jadi ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Nah di depan sini ada gapura. Ya ini teman-teman gapuranya. Di sini Kampung Keraton Jaya, Dusun 6, Segara Jaya. Nah kita masuk ke sini teman-teman. Ada di sebelah kanan jalan. Nah kalau kita lurus ke sana, lurus terus, itu tidak jauh dari sini Polsek Tarumajaya atau Pasar Bojong Tarumajaya. Lurus terus sahabat teman-teman, di ujung sana itu Polsek Tarumajaya atau Pasar Bojong Tarumajaya. Yang kalau ke kiri ke Bekasi Pondok Ungu, ke kanan ke arah Marunda. Baik, kita masuk ke sini sahabat. Nah, buat kita-kita yang daerah Bekasi sini, biasa menyebut spot mancing ini Empang Pesantren atau Danau Pesantren Tarumajaya gitu teman-teman. Atau Empang Pesantren Bojong. Nah, ini juga jembatan ini spot mancing teman-teman. Tuh. Kemarin orang mancing dapat betok banyak benar di sini. Tapi ini bukan lokasi yang kita tuju. Kemarin saya lihat orang benar-benar asli dapat betoknya gede-gede benar. Tuh. Tuh, spot mancing juga. Oke, kita lanjut. Belok kanan. Pelan-pelan saja di sini karena lingkungan padat. Nah, ini masjid tandanya Al-Khoriyah. Nah ini dia pesantrennya teman-teman. Ini yang disebut pesantren-pesantrennya. Selamat datang Ma'had Tahfidzul Quran Khadijah Ummul Mukminin.
lanjut. Nah, jadi posisinya di belakang pesantren ini tuh sudah spot mancing. Nah, ini dia teman-teman. Tuh spot mancing. Oke, lanjut ke lokasi teman-teman. Naik ke atas, belok kanan sedikit, kemudian itu dia tempatnya, tempat parkir motornya. Kalau di sini tempat parkir motornya lumayan jauh. Ya, belok kanan sedikit. Tuh di depan buat taruh motornya. Nah, nanti di sini kita parkir motor, bayar seikhlasnya, ala kadarnya bayar, enggak, yang penting jangan jadi beban teman-teman. Nah, kemudian nih turun sini kita. Nah, tuh parkir di sini kita teman-teman. Nah, ini dia lokasinya teman-teman. Nah, ini sebelahnya pemancingan, pemancingan emas, bawal, lele. Nah, sedangkan kita mancingnya di sini. Tuh. Spot mancing ini kita gratis. Ya, kita minta penjelasan sedikit nih. Oh, iya, siap. Ini nama tempatnya apa nih, Bang? Nama tempat kampungnya, Pak. Kampungnya? Kampung Keraton. Kampung Keraton. Iya. Desa Segarajaya. Segarajaya. Tarumajaya. Kecamatan Tarumajaya. Iya. Nah, nama tempat pemancingannya apa nih, Bang? Pemancingan Salwa. Pemancingan Salwa. Iya. Ya, dengan Abang siapa ini? Jangkung. Jangkung. Abang Jangkung tuh terkenal di sini, teman-teman. Iya. Nah, ini kan informasi kita kasih ke teman-teman yang hobi mancing gratis, iya, nih, Bang. Iya. Ini kan mancing di sebelah sini gratis, Bang, ya? Gratis. 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 Alhamdulillah gratis tuh teman-teman. Ini ikannya banyak nih. Kita ada mujair, ada betok. Kalau saya kan biasa nih betok. Betok ya. Mancingnya gratis. Ya cuman kita jajan aja di sini teman-teman. Ya, parkiran aman. Parkiran aman, alhamdulillah. Aman parkiran. Iya, parkir aman, jajan deket, tuh tempat adem. Ya, Bang Jangkung, terima kasih banyak informasinya. Ya, kita mau mancing dulu, Bang Jangkung. Ya.